anak ayah dah balik. Nana dari mana? Hai ayah, Nana dan ibu tadi ke kedai kasut. Ibu ke dapur dulu ya. Tadi berlaku sebuah kemalangan. Pemandu itu terlanggar kereta di depannya. Kasihan mereka, apa puncanya? Kata ibu, pemandunya lambat membrek keretanya. Tayar keretanya juga sudah haus. Tayar kereta yang haus, kurang cengkaman. Itu contoh geseran. Ibu ada menyebut tentang geseran, daya tarikan dan daya tolakan. Contohnya, daya tarikan untuk menarik joran dan daya tolakan untuk membuka pintu. Ayah, adakah daya tolakan dan tarikan ialah jenis-jenis daya? Betul tu, Nana. Apa maksud daya, Ayah? Daya merupakan apa-apa tarikan dan tolakan ke atas sesuatu objek. Di kedai tadi, Nana belajar bahawa jenis permukaan dan jisim objek mempengaruhi daya geseran. Sentuhan antara dua permukaan kerana tolakan atau tarikan menghasilkan daya geseran. Banyak yang Nana pelajari tentang daya pada hari ini. Baguslah, pembelajaran sebenarnya bukan setakat melalui buku atau di sekolah, tetapi daripada persekitaran kita juga. Makan malam sudah siap. Mari kita makan.